Assalamualaikum, Anda kembali menyaksikan topik terkini, saya Erlang Purbaya. Pemirsa, ribuan warga di lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu di Boyolali, Jawa Tengah mengadakan Festival Anak Soleh Indonesia dengan pawai ta'aruf berjalan sejauh 5 km. Acara pawai ta'aruf warga lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu dimulai dari lapangan Desa Jelok, Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Warga antusias mengikuti pawai dengan menampilkan kreativitasnya masing-masing. Mulai dari membawa poster dengan berbagai tulisan yang isinya menyambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, hingga ada yang membawa replika Ka'bah. Tidak hanya itu saja, peserta juga membunyikan alat musik tradisional khas lereng Gunung Merbabu dan Merapi, yaitu drum black yang terbuat dari tong plastik. Acara yang mengambil start dari lapangan Desa Jelok menuju Balai Desa menempuh jarak kurang lebih sejauh 5 km. Acara ini merupakan acara tahunan untuk menyambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Pemirsa, demikian topik terkini, informasi berita terkini dan menarik lainnya dapat Anda temui pada portal berita kami antvklik.com. Saya Erlang Purbaya, selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.